wabarakatuh, sahabat Izuki Link. Dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dalam keadaan segar, bugar, walafiat, penuh semangat, dan senantiasa berbahagia bersama keluarga di rumah. Pagi hari ini tanggal berapa, Bun? 30 September, di akhir September kita berjalan bersama Bunda Dina. Bunda Dina ini adalah Dr. Dina Mariani dari Sidoarjo. Yuk, kepoin kegiatan kita hari ini bersama Surveyor itu. Betul-betul nunggu aku. Betul-betul kampret. Ini Ayah Edi bersama Dr. Yeni dari Las Kesi. Kita jalan-jalan pagi. Suasana masih lengang semuanya. Di depan ada kendaraan Wirawiri Surabaya. Ini jurusan mana? Ini kita nggak tahu, yang jelas lewat TP juga teman-teman ternyata. Dan di belakang kita ini ada Dr. Ella juga bergabung. Selain Ayadi dan Dr. Yadi dan Dr. Dina. Selamat menikmati. Ini yang Wirawiri kita naikin ini, Bun. Halte Embong Malang. Masih ngetem semua karena mulai beroperasi jam 5.30 mereka, dan sudah standby dan setiap 10 menit akan berangkat. Surabaya on the morning, depan di TP, kita sedang berada di depan TP. TP berapa ini yang nggak ruh? Nah, TP 3. Ini kita menuju Grahadi. Surabaya di pagi hari udah rame, guys. Sudah banyak kendaraan bermotor. Nah, tuh Wirawiri Surabaya udah ada yang berangkat lagi. Kita melewati Basra Loop, tapi nggak sampai semua. Itu tulisannya Basra Loop. Dan ini saat ini kita berada di depan Gedung Grahadi, yang di depannya ada Monumen Gubernur Suryo. Depan ini adalah Taman Apsari namanya. Banyak orang pada saat libur datang ke sana untuk berfoto-foto maupun untuk menikmati ademnya Surabaya di pagi hari. Dan ini adalah Grahadi. Ini sekali ada acara di sini. Oke, banyak ya, banyak kegiatan di sini. Satu, dua, tiga. Rame belakangnya, 1, 2, 3. 1, 2, 3, gaya lain. Nah, saat ini kita sudah sampai di alun-alun kota Surabaya. Dulunya ada Balai Pemuda, di sebelah sana ada gedung bioskop Mitra. Nah, kita masuk sini berfoto bersama. Duh, ini keren banget. Iya, keren banget. Tapi sayang air mancurnya pas nggak jalan. Biasanya air mancurnya berkabut. Iya, siap. Ayo, Mas, apa namanya? Mirip-mirip Kawan Sewu ya? Iya. Tapi di sini nggak ada mistisnya. Apa ini namanya? Ini alun-alun Surabaya. Dulunya ini Balai Pemuda. Itu gedung DPR. Ya, ya. Gedung DPR. DPR Surabaya. Kalau ini sana itu Balai Kota. Ayo, ayo kita foto, kita foto. Nah, kita saat ini sedang berada di alun-alun Surabaya ya. Tapi berhubung karena kegiatan kita pukul 7 sudah harus masuk kelas, maka kita akhiri sampai sekian perjalanan.
perjalanan ini dan kita kembali ke hotel untuk persiapan masuk kelas. Oh, check out dulu kemudian masuk kelas. Ini yang tadi Balai Pemuda. Di dalamnya ini, di bawahnya ini ada alun-alun Surabaya. Terima kasih telah menonton. Tinggalkan jejak dengan like, comment, and subscribe. Kita sebentar melewati jalan Tunjungan. Ini kita tepat di depan Hotel Mojopahit. Ya. Dan ini adalah salah satu destinasi wisata kota Surabaya, yaitu Surabaya Heritage. Jadi ini lokasinya Surabaya Heritage. Gedung-gedungnya kuno semua ini, nggak boleh dipugar. Kita kembali, kecuali itu. Ya. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.